Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channelnya Codot Uns. Oke, di video kali ini gue cuman mau ngetes ketahanan air dari HP Samsung Galaxy A53, ya kan? Samsung Galaxy A535G. Oke, di video ini gue coba ngetes ketahanan airnya aja ya. Apakah bisa ini HP diajak untuk berenang atau nge-vlog di dalam air? Dari, ya, hasil dari vlog HP ini gitu kan, ya kan? Tapi sebelum itu, lu jangan serius sama vlog-vlog gue ya ini. Karena ya emang gue tuh bukan konten kreator buat nge-review barang sih. Gue iseng aja karena gue beli HP ini dan ternyata ini HP-nya menarik. Kalau misalkan lu buat konten-konten gitu lah ya di dalam air ya. Oke, langsung saja nonton video vlog gue. Oke guys, jadi ini adalah kegabutan gue di kolam berenang. Nice. Jadi kita udahan ya, temen gua dia beli donat cuy. Oke, kita udahan. Mau dong? Di lagi aja ya. Coba ke QRIS dulu. Aduh. Tadi sebuah kegabungan kita ya. Kita tadi ngepargoy. Terus ya gaya dugong juga. Ini udah capek banget guys. Udah bucil-bucil. Oke, dah. Oke guys, tadi adalah sebuah video vlog di mana gue menggunakan Samsung Galaxy A535G ya kan, di mana gue ngevlognya di dalam air dan juga gue menggunakan kamera depan dan juga kamera belakangnya guys ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini emang HP-nya bisa dan sekarang HP-nya masih nyala dan masih gue pakai untuk daily sehari-hari ya guys ya. Oke. Sudah kita tutup aja guys ya video ini. Terima kasih banyak juga untuk yang udah nonton, udah nge-like, udah nge-share. Kalau misal lu suka dan menarik ya bisa lu share aja gitu atau video-video gue yang tengah-tengah bisa buat lu seneng atau bisa lu bahagia dan lu mau nge-share ke teman-teman lu, itu boleh pak santai. Yang penting lu kasih tau kalau misalkan itu adalah dari Codot Uns. Sampai jumpa di video selanjutnya.